daripada Zuhur atau kemudian daripadanya daripada Zuhur. Contohnya yang ada waktu. Bila masuk waktu Zuhur, ada dua jenis sembahyang. Yang pertama sunat sebelum Zuhur. Yang kedua sunat selepas Zuhur. Arab panggil sebelum qabliyah. Arab panggil selepas ba'diyah. Jadi kita sembahyang sunat sebelum Zuhur. Allah dalam hati aku sembahyang sunat sebelum Zuhur. Sah dahlah. Faham? Aku sembahyang boleh, aku solat boleh, aku kerjakan solat boleh, aku sembahyangkan boleh juga. Nak rasa balok. Molek belaka dah tu. Ha. Dia tak kata qabliyah, dia kata sebelum. Betul juga. Neh, waktu ni benda yang tidak ada nas kena sebut mesti gitu, maka macam-macamlah pandangan-pandangan ulama nak untuk memudahkan kita. Macam jawab nikah tu lah. Nak, jawab nikah tu ada sebut dak dalam mana-mana hadis sahih? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Baca bangun seorang, baca hadis. Ada tak? Tak ada, tak usah carilah. Tu bek ekor dak jumpa. Ulama cari dia tak ada. Buka kitab-kitab nikah bab ijab qabul, tak ada berse kitab-kitab nikah, kitab fiqh bab nikah, buat mari hadis dan lapah jawab yang betul ialah seperti hadis tersebut. Ada. Dah tu kita dak lapah pandangan ulama. Dah kita ikut dia. Memang Allah suruh ikut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Ikut ulama kalau mu dak reti. Nah, Allah dah kata ikut orang jahil atau ikut pandamu kalau mu dak reti. Kan gitu. Ikut ahli zikri yakni ulama. Nah, oleh kerana daripada bibliografi, daripada sejarah, daripada manasik, manakib, daripada tarikh-tarikh kita dah kenal dah ini imam-imam ini adalah imam yang dipercayai oleh ulama dunia, maka kita taklid mazhab-mazhab ni. Nah, hukumnya untuk selamat dunia dan akhirat. Faham? Ha. Jual tu dalam kitab lain, lain kitab lain, lain kitab lain, lain. Nah, jual beli gitu juga. Neh, saya belilah, saya terimalah kitab ni, saya sukalah kitab ni, saya setujulah dengan harga yang tersebut. Hal ni, saya setujulah dengan membeli barang seperti yang telah tersebut. Bulak dah, lain pula ke? Maksud sama kata Imam Syafi'i, redha meredai. Faham? Jawab nikah kita juga. Nah, ada kitab kata hak sempurna sekali, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ada kitab lain, aku terimalah. Kitab lain, aku redalah. Kitab lain pula, aku sukalah. Kitab lain, aku setujulah. Oh, jadi banyak. Dah maksud tu lah. Menunjukkan redha. Nah, akan mudah tu. Nampak? Ini kadang-kadang sampai kerah berdoa lalu. Kawan tu pelak arak. Dari nak sebut nikah, jadi nikah. Terima hati tak sah. Kawan tu lidah kerah. Macam jarum kerah lidah. Wak kapik papan rata. Dia jawab, aku terimalah nikahnya. Dahulu pun eh. Tak? Eh? Tak pandang arak bukan lidah. Bosohah. Nak? Amiah hulu pun eh. Nak? Aku terimalah nikahnya. Kata gitu. Tok Imam kata, juru nikah. Aku terimalah nikahnya. Gitu pula. Nikah, nikah. Nikah, nikah. 14 kali. Lalah Tok Imam kata, nikah, nikah. Ha, baru jadi. Dia kena pusing sikit. Eh? Begitu juga kalau solat ba'diyah. Allah, aku semayang sunat zuhur ba'diyah. Boleh? Aku semayang sunat lepas zuhur. Boleh? Aku semayang sunat selepas solat zuhur. Boleh? Aku solat sunat zuhur selepas. Boleh tak? Ha, tulah. Jangan selepas ini aku solat zuhur. Ha, udah betul. Nah. Atau usalli sunata kusuf fi syamsi awil qamar. Sahaja aku semayang sunat gerhana matahari atau gerhana bulan, kena ta'ayun, kena ta'yin, kena tentukan. Sahaja aku solat gerhana, gerhana mana? Bulan ke? Matahari. Ada dalam kitab syarah raud kita sebut gerhana saja sah dah. Faham? Sebab yang berlaku wakit pada masa itu gerhana bulan jadi gerhana bulan. Kalau gerhana matahari jadi gerhana matahari. Pendapat yang utama kita raikan pendapat muktamad, kita takyin tentukan juga matahari atau bulan.
Nah, jadi kalau solat gerhana matahari, akad takbir Allah, aku sembahyang sunat gerhana matahari. Kalau malam, tak berlaku lah gerhana matahari. Aku sembahyang sunat gerhana bulan. Jadi dua ni saja gerhana, bulan atau matahari. Dacing tak ada gerhana. Dan pada martabak yang ketiga, sembahyang memada pada niat dengan qasar dan ta'arruf, iaitu menyebut fardu. Dan ta'ayun artinya ta'arruf, lentangkan itu meniat akan fardu, iaitu segala sembahyang fardu lima waktu ini demikianlah niat.